Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalah ini bagi saya masalah sampah, drama sampah. Saya nggak pernah mau ikut-ikut, tidak pernah ngubris. Cuman intinya di sini saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat. Dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa. Dari yang tidak pernah teraweh dari kecil, ikut berteraweh. Pada saat waktu itu, bulan Ramadan. Di samping itu, cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi-rapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih. Tapi saya nggak perlu terima kasih dia. Tidak perlu. Saya di sini cuman lillahi ta'ala saya menolong anak yang terlantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu udah fitnah. Pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek, yang tidak pernah tahu siapa ini LM ini, siapa nggak tahu. Saya juntungnya apa, cuma saya lihat anak telantar. Saya tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja demikian secuplik curahan hati saya. Balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini udah benar-benar manusia iblis.